Apartemen 2 malam karena saat gue searching Traveloka hotel per orang satu kamar diisi 3 orang itu jatuhnya mahal, bisa 6 juta 3 kamar ya. Jadi saat gue searching ternyata oh ada apartemen nih, memang sih lumayan ya, budgetnya lumayan tapi fasilitasnya juga oke. Jadi udah ada dapur, kamar mandi, terus semuanya ada semacam kayak piring, tempat makan, gelas, sendok, garpu, semuanya ada gitu. Kita tinggal di sini lah dan keren-keren nginep di apartemen, makannya mie instan. Tetep mie instan induk is the best. Ayo. Lagi masak apa? Halo. Oh iya, ini menyalain bentar ya. Kasian amat. Oh. Di Malaysia kok makannya mie? Kita jadi koki nih, koki mie. Dia bisa masak apa-apa, gak ada yang enak. Bisa belanja, bisa kemana-mana. Kasian banget ya. Happy-happy aja. Untuk makan no problem. Mie apa aja oke. Okay. Makanan sih gak ada yang enak. Gimana apartemennya, komentar apartemennya? Apartemennya cukup qualified, cukup bagus. Cuma kadang-kadang kita penggunaannya yang kurang bagus. Tempat sampahnya nggak tahu. Tapi bukan karena kamar 3, kamar mandi 2, connecting. Yang satu mandi, habis mandi lupa buka. Dan satu lagi nggak bisa masuk. Kamar connecting itu. Ketandilan. Nyalain kompor bingung kemarin ya, kompor bingung. Nyalain kompor nggak bisa. Ini mie Indonesia di Malaysia. Ini loh, ini mie Malaysia nih. Mereknya Maggi. Mie Indonesia sudah. Oke, sekarang lagi ada di Masjid Negara Malaysia. Ya sama seperti masjid-masjid pada umumnya. Cuman kalau di sini ya banyak taman, ada tamannya juga, ada tata ruangnya, ada taman, terus disitu itu menara masjidnya. Ya, kira-kira seperti itu, hampir sama lah kalau untuk masjid. Tapi kalau di sini nama masjidnya itu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tahu lah maksud apa. Seperti itulah kira-kira. Ya, karena ini masih belum zuhur ya, jadi kita nggak sempat untuk sholat di sini. Kita jajan-jajan aja di sini. Yuk. Terus ini apa nih? Itu mangga. Terus jambu aja. Apa? Ikan. Fish. Ini apa? Itu tembikai susu. Yang pedas yang mana? Yang pedas yang mana? Nah, itu pedas. Cili, tomato. Bukan jambu. Nah, ini. Ini mayones. Cili itu sama kayaknya. Ini pedasnya enggak pedas deh. Ya udah. Apa, Dek? Jajan, Bro. Udah ambil.
Cepetan. Jajan apa ya? Aku mau ini. Hai Mas. I need the pineapple because it's so enak. Seger. Nah, susu aneh kok. Enak. Oh, dia makan enak ini, Pak. Coba banget es krimnya. Hai. Ngomong dong, kalau dia makan apa? Oh, lucu. Beli aja itu beli. Di Abang Salim. Yeay, kita ada di dataran rendah. Ini tempatnya sangat keren sekali, di belakang banyak apa? Gedung-gedung. Museum gedung-gedung tua. Tuh, sana juga ada. Semacam tempat, kalau di Indonesia itu semacam apa? Mungkin kota tua. Jadi banyak bangunan-bangunan tua juga di sini. So cool, keren banget, gila. Untung cahayanya nggak terlalu apa suasananya nggak terlalu panas, jadi agak-agak ya keren banget lah pokoknya lah. Seru ngatur-ngatur selfie ini. I'm here, baby, waiting for ya. Stop holding no, stop holding no, baby. I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Kalau Malang ada masjidnya. Oh bukan, ini tuh Taman Mini. Dari mana tuh? Taman Mini. Istana Negara. Ini semacam Istana Negara. Di mana kiri ada, Mas? Ono. Ono ya? Ora ono. Ono nih waduk Bajang Mungkur. Pulang kampung ke kampung. Pulang kampung dari ke Jonggol. Dari kota pulang kampung. Pulang kampung naik pesawat. Jonggol di kampung. Kalau itu senyap bermain. Bisa apa nih?
jumping on the bed. Jumping on the bed. Duit buat liburan lagi. Sebanyak-sebanyak duitnya.